Nampak gelisah je ni. Bukankah hari ni hari jadi awak, Nobita? Saya bukan risau tentang sambutan. Saya risau tentang hari-hari jadi saya lah. Apa masalahnya? Walaupun saya minta sepanjang tahun, tapi saya pasti akan dikecewakan macam selalu. Tapi untuk tahun ni, harap-harap tahun ni, risaunya saya. Apakah kata awak bertenang dan bergembira seolah-olah awak dah dapat hadiah tu? Ah, mana dia? Mama, tolonglah bagi tahu. Tunggulah sampai papa kamu balik dari kerja malam nanti. Saya mana boleh sabar nak tunggu sampai ke malam. Mama, tolonglah. Mama, mama. Sudahlah tu, mesti kamu tak sabar nak makan kek yang mama buat untuk kamu ni kan? Ya. Saya langsung tak kisah pasal kek tu. Agaknya nanti saya akan dapat permainan video ataupun kereta kawalan jauh. Bersabar saja. Sudahlah tu. Awak memang tak boleh duduk diam ke? Apa kata kita pergi ambil angin di luar dulu? Dahlah tu. Marilah kita pergi main kat luar. Sesuka saja yang boleh buatkan saya lupa benda yang saya fikir untuk hadiah saya. Maaflah ya, Shizuka dah keluar pergi beli barang. Sekejap lagi dia baliklah. Kamu berdua masuklah dulu ya. Lambatnya, ke mana pula dia pergi ni? Awak ni sabarlah. Mesti Shizuka sedang sibuk mencari barang-barang dia tu. Awak rasa kan Shizuka tahu tak hari ni hari apa agaknya Doraemon? Awak ni cubalah bawa bertenang. Saya paling benci bila kena menunggu lama-lama macam ni. Tolonglah Doraemon. Ada tak alat untuk mengelakkan daripada membuang masa macam ni? Mana mungkin ada alat yang mengarut macam tu. Tapi memang adalah. Alat penyedut masa. Alat penyedut masa? Nobita, awak faham tak konsep sedutan? Mestilah saya faham konsep sedutan. Kegunaan alat ni bila dipusing, ia akan menyedut masa yang tak berguna tu keluar. Dengan kata lain, ini laluan pintas untuk masa. Pandai pun awak. Sekarang cuba awak pusingkannya. Baiklah. Tak ada apa-apa perubahan pun. Ini adalah dunia setelah satu minit kemudian. Cuba awak pusing banyak lagi. Tiba-tiba Shizuka dah muncul lah. Apa maksud awak ni, Nobita? Oh, macam tu rupanya. Saya telah sedut masa untuk keluar sehingga ke waktu Shizuka pulang ke rumah. Baguslah kalau awak dah faham. Saya tak faham apa yang awak nak bincangkan. Tapi apa pun, Nobita, selamat hari jadi. Ya, terima kasih. Tapi alat apa pula tu? Yang ini ke? Alat ni sebenarnya kalau kita pusing lagi laju macam ni. Jumpa lagi, Nobita. Saya gembira hari ini. Saya masuk dulu, ya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Kita masih belum main lagi lah. Sudahlah. Awak dah sudut masa keluar, kan? Saya nak tarik semula. Tak boleh lawan arah pusing alat tu. Ingat baik-baik. Masa yang awak dah sudut keluar, tak boleh dikembalikan lagi. Awak faham tak? Dia dah mula nak beretik lah pula. Wah, dah sampai kat taman. Nobita datang. Giant. Awak ni kan, kenapa kurang sopan hari ni? Apa ni? Apa Nobita dah buat? Diamlah. Awak tak ingat hari ni hari jadi Nobita lah. Awak ni betul-betul kawan ke bukan? Ambil ni, saya kasih awak bateri lah. Terima kasih. Tolonglah terima hadiah ikhlas daripada saya pula. Saya namakannya konsert hari jadi khas untuk Nobita. Selamat hari jadi. Saya keluar kat masa 30 minit. Macam mana dengan nyanyian saya tadi? Ya, nyanyian awak tadi memang sangat merdu. Terima kasih, Giant. Betul ke? Ini tak adil sebab awak melangkaui masa seorang. Tapi saya tak ada pilihan. Kalaulah saya terpaksa dengar nyanyian dengan suara maut yang macam tu. Apa maksud awak suara maut tu? Berani awak permainkan persahabatan kita? Awak tak hargai nyanyian saya? Jangan ingat awak boleh terlepas. Nanti dulu, anak punya dua masa. Tak ada gunanya. Hei.
kejar kita dalam keadaan marah. Kalau awak sedut masa pun, benda yang sama juga akan berlaku. Bila masa dah disedut lagi, cepatlah kita kena belasah dengan Giant, tahu tak? Macam tu, rupanya. Aduh, sakit. Aduh. Awak dah puas main dengan alat tu, kan? Sekarang bagi balik pada saya. Bagilah saya main lagi. Tak boleh. Alat tu bukannya mesin masa, tau. Kalau guna tak cermat, perkara tak diingin akan berlaku. Tahulah saya. Cuma sekali saja lagi ni, ha? Jangan! Selamat hari jadi, Nobita. Sedotan masa yang sangat sempurna. Baiklah, Nobita. Ini hadiah kamu. Wah, besarnya. Kalau nak tahu, hadiah kamu tahun ni sungguh istimewa. Apa bendanya ni? Koleksi buku tentang tokoh-tokoh di dunia. Kamu suka tak? Bosannya. Papa yakin buku ni akan banyak membantu kamu, Nobita. Sebagai contoh, cuba kamu baca buku tentang tokoh yang bernama Newton ni. Kamu tentu akan sukakannya. Kenapa macam ni? Setiap kali hari jadi, saya tak pernah dapat apa yang saya idamkan. Kenapalah? Alat penyedut masa. Ini yang terakhir. Agaknya berapa tahun lagi lah saya akan dapat hadiah idaman saya. Baju saya dah bertukar barulah dan saya pun dah tinggi sikit. Apalah agaknya hadiah saya, ya? Selamat hari jadi, Nobita. Set latihan untuk menulis. Tulisan tangan kamu kan tak cantik. Jadi cuba kamu belajar menulis dengan set ni. Selamat hari jadi, Nobita. Kamu kan selalu tidur siang. Apa kata kalau kamu cuba bersenam dengan tali ni pula? Tidak! Selamat hari jadi, Nobita. Set perbualan bahasa Inggeris. Kalau kamu selalu mendengar set ni, pastinya kamu akan menjadi semakin fasih. Tidak! Saya semakin tua pun hadiah yang saya dapat. Semuanya tak seronok. Baiklah, saya akan tengok semua hadiah saya untuk masa akan datang. Akhirnya! Saya berjaya dapat hadiah yang saya idamkan. Sekarang kamu duduk. Pandainya, Oriku. Pandainya. Piske, awak di sini rupanya. Mari kita pergi bersiap-siap. Apa yang awak cakapkan ni? Ini hadiah saya lah. Tapi papa yang hadiahkan ni pada saya. Boleh tak awak jangan cakap benda yang tak masuk akal? Ini saya punya lah. Papa jadi pelik. Apa yang benda lakukan ni? Kenapa abang buat Nabi Suki menangis? Papa dah jadi pelik. Awak ni Shizuka ke? Takkanlah abang tak kenalkan saya. Dan budak ni pula anak saya Nobisuke. Ayah kamu ni. Nampaknya sekarang ni saya dah jadi dewasa. Mama, kenapa dengan papa tu? Mesti dia penat disebabkan oleh hari jadinya. Saya dah sedut terlalu banyak masa rupanya. Tak boleh jadi. Saya nak balik ke zaman dulu. Tak boleh lawan arah pusing alat tu. Tidak! Ingat ni baik-baik. Masa awak dah sudah keluar, tak boleh dikembalikan lagi. Saya berjaya hari ini pun adalah kerana Papa dan Mama hadiahkan buku tentang tokoh-tokoh ini kepada saya. Sakitnya. Nampaknya awak dah puas bermain dengan alat tu kan? Sekarang bagi saya balik. Kenapalah penyedut masa saya tu dah rosak? Terima kasih. Akhirnya saya dah pulang. Apa yang dah berlaku ni? Selamat hari jadi, Nobita. Baiklah, Nobita. Ini hadiah untuk kamu. Wah, seronoknya. Hadiah kamu tahun ni sungguh istimewa. Wah, ini mesti koleksi buku tokoh-tokoh dunia, kan? Macam mana kamu boleh tahu? Ini adalah sebuah buku yang telah mengubah hidup saya. Papa, Mama, terima kasih. Buku ni lah yang telah menyentuhkan saya dan Shizuka akhirnya.